like a Hellcat. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Kali ini anak-anak akan belajar yaitu menulis. Menulis apa? Menulis garis miring. Bagaimana caranya? Nih, seperti ini. Ser. Nah, biasanya anak-anak menulis garis lurus. Lurus atau tidur, tidur. Sekarang anak-anak akan menulis miring. Nah, miring. Wah, miring. 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 Nah, seperti kalau hujan sedang kena tertiup angin, miring, miring. Nah, di papan tulis, Bruni telah membuat kotak. Nanti anak-anak ikuti nih yang garis-garis, ada garis titik-titiknya nih. Nih, ada garis titik-titik, anak-anak ikuti. Nih. Ser. Miring. Miring. Nah, kalau sudah bisa, boleh anak-anak kerjakan. Nah, mudah kan membuatnya? Ya, anak-anak cukup mengikuti garis titik-titik. Kemudian anak-anak ikuti garisnya, ya, miring, ya. Ke hari minggu lalu, anak-anak sudah membuat garis lurus, garis tidur. Sekarang membuat garis miring. Keren. Ya. Gampang kan? Itu saja kegiatan untuk anak-anak untuk hari ini. Bermi tunggu hasilnya. Bye-bye.